Arya Saputra, jabatan saya sebagai Ketua Pemuda GKI Immanuel Kota Baru, dengan menghimbau kepada masyarakat untuk yang pertama tidak memecahkan persatuan dan kesatuan NKRI dengan mempermasalahkan perbedaan agama, suku, dan bahasa, karena kita satu tanah air dan menjunjung tinggi Pancasila. Yang kedua, menjaga keamanan dan kelancaran pemilu kada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 dengan rasa perdamaian dan persaudaraan. Yang ketiga, melarang melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah. Yang keempat, memilih sesuai hati nurani, bukan karena agama, suku, dan bahasa, dan serta tidak terprovokasi oleh politik uang dan politik agama. Yang kelima, tidak menyebarkan berita hoax dan terintimidasi oleh berita hoax yang beredar, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan bahasa yang ada di NKRI. Yang keenam, menjaga stabilitas kerukunan agama antar umat beragama berbeda-beda tetapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah himbauan ini saya sampaikan. Atas kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih.